Mbak. Gantinya nggak bisa kebuka ya? Oh, coba sebentar saya cek dulu ya, Mbak. Oke. Okay. Mbak, sebentar saya ambil kunci cadangan dulu ya, Mbak. Ya. Oh iya. Kemana anak kamu ya? Anak kamu tuh kan nempel mulu sama Iki kerjaannya. Anak kamu tuh bener-bener kelihatan gatel. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Saya gak sembarangan kok. Saya ini kalau berbicara Norma selalu berdasarkan fakta dan bukti. Waktu di Jogja kamu gak sadar ya? Lihat dong anak kamu tuh. Kemana-mana deketin Iki terus. Dimana ada Iki ada Karin. Ya kan? Berarti yang gatel anak kamu. Kayaknya harus diperjelas di sini deh. Yang deketin anak saya itu Rifki. Rifki yang ngikutin anak saya kemana-mana kayak anak kucing. Udahlah Norma, kamu akuin aja. Buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Ibunya gatel, anaknya ikut gatel. Ya kan? Tante-tante, maaf ya, maaf motong tante. Tapi daripada ngomong kegatelan tante-tante ini, mendingan kita fokus nyari Karin aja. Gimana tante, oke? Iya bener-bener. Tapi jangan-jangan anak kamu nempelin cowok lain. Kan anak kamu kegatelan. Pasti cowok lain yang diuber, ditempel juga. Bukan Iki aja. Ya kan? Shirley, stop bilang anak saya gatel. Lah anak kamu emang jelas-jelas gatel. Kamu sadar dong. Gak usah marah kalau anak kamu kegatelan. Saya kasih tahu ya, kamu sama anak kamu itu sama-sama gatel. Yang tadi menang lawan saya itu? Mbak, banyak kenapa mbak? Karin. Mbak. Karin ya? Karin kenapa kak? Mbak. Bangun mbak. AC-nya kok gak dingin ya? Karin bangun Karin. Jangan-jangan peraunnya bocor. Dan banyak terlalu banyak menghirup peraun itu. Kita harus cepat bawa dia ke klinik kampus. Supaya cepat dapat pertolongan. Oke, sebentar. Aku cari bantuan dulu ya. Mbak. 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 Pak Regan. Ini mana petugasnya lama banget. Kasihan Rifki. Kalau kenapa-kenapa gimana? Ya. Mungkin ambulannya on the way. Kalau kelamaan, gimana kalau pakai mobil gua aja? Don't worry. Saya ngecek kesiapan ambulannya, ya. Eh, wait for me. I'll be right back. Oke. Duluan ya, Pak. Excuse me. Jangan lama-lama ya, Pak. Ya. Ketorang punya bapak negara nih, toh. Jadi seperti begini, itu gara-gara Radik CS. Dan beta janji ya, beta akan balas semua perbuatan yang Radik CS itu. Gue janji gue akan balas itu perbuatan Radik CS. Dan udah curangin Rifki sampai kayak begini. Guys, udah dong, tolong dong. Tahan emosi kalian, jangan kayak gini dong, guys. Tapi Nadif bener, Pak. Itu Radit, pemimpin dari limbah beracun, udah bikin Rifki begini. Udah curangin Rifki. Dan kalau kita diem aja, yang ada mereka makin menjadi-jadi. Kita harus kasih pelajaran, Pak. Ya, tapi nggak harus pakai emosi kayak gini. Jangan pakai kerasan juga, dong. Kalian nyari Radit CS. Tuh, Radit. Radit. David! Yes. Kalian tenang aja ya. Gue bakal kerja mereka. Aldino! Aldino! Fah. Itu yang lain pada kemana? Mereka. Mereka mau samperin Radit. Aduh, lu tuh gimana sih doyan banget injek-injek kaki gue? Aduh, kenapa ngomong kayak gitu? Kaki lagi sakit. Kebiasaan deh, lu.
Nanti dia malah kepikiran. Akan dia nanya. Fah. Please. Lu susulin mereka dan lu berhentiin mereka, oke? Okay? Gua gak mau mereka punya masalah lagi sama geng LB. B, yang limbah beracun lu apa lagi? Kok lu bisa tau? Ya tau lah, gua kan mama update. Emangnya lu mama kudet? Disulin banget lu. Gua yang susulin mereka ya, gua yang cegah mereka sama Ani ya. Ternyata oke juga idenya si Giska. Ini supaya bisa berduaan sama Rifki. Ya yaudah Pak, gue juga ikut ya. Gue juga mau bilangin sama Mama itu. Eh, kini ini mendingan ikut aja, yuk. Ya, ya ikut. Ini jagain siapa? Ya, oke bentar. Giska, gue titip Rifki. Oh, ya, udah aman mah sama Giska. Yuk, yuk. Ya, Rifki. Hati-hati ya. Akhirnya rencana gue sama Radit berhasil juga. Dan gue bisa jadi satu-satunya orang yang jagain lo sekarang. Di saat kondisi lo lemah kayak gini garpu somai. Lo gak apa-apa? Atau kepala lo masih sakit ya? Hah? Lo tahan sebentar ya, yang kuat ya. Makasih, cewek barbar. Ayo bawa mahasiswa saya cepat biar bisa dirawat. Iya. Ayo. Tolong, Pak. Cepat ya, Pak. Baik, Pak. Iya. Mami. Mana sih Mami? Waktu itu kan. Mas, ada apa ya, Mas? Anak kenapa? Anak ibu terkunci di ruang ganti dan sepertinya kekurangan oksigen, Bu. Ya Allah. Mas, biar saya aja yang bawa ya, Mas. Apa Mas keluarganya, Mas? Itu saya sama ibunya, gua tenang aja, Bapak. Ibunya, Mas. Baik, Bu. Saya bantu ya. Sorry, Karin. Tidak, Bapak. Sorry. Ini tasnya Karin, Tante. Iya, makasih ya. Ya udah, waktu kita langsung bawa ke rumah sakit terdekat aja, yuk. Oke, Tante. Tapi mendingan di... Kayaknya di kampus ini ada klinik kesehatan ya, Tante. Kita bawa situ aja, Tante, biar cepet. Takut kenapa-napa. Ayo, Mas. Woi, santai dong. Apa sini? Ah, apaan kalian? Hah? Mau ngapain? Hah? Mau nyerang gua karena gua udah ngebuat presiden kalian KO. Radit, kalau lo nggak main curang, Rifki juga nggak bakalan kalah. Pak, aduh, hey, lo terima aja kekalahan ketua geng lo yang lemah itu. Radit itu nggak main curang, Radit itu pintar. Dia fighting gak hanya menggunakan otot, tapi otak juga. Bener tuh, ha? Dengerin nggak? Meskipun Radit ngeselin, tapi gue tetap harus belain dia di depan geng kabel. Kamu orang semua ini toh, batul-batul gak punya akhlak ya? Eh? Kamu orang ini sudah mencelakakan ketolong punya bapak negara. Tapi apa? Kamu orang sama sekali gak merasa bersalah. Hah? Ngapain? Ini anak-anak visipol emang otaknya gak pernah dipakai ya? Pakai logika dong. Nih gue ajarin ke kalian ya. Yang namanya pertandingan persilatan itu, ya wajar aja dong ada yang terluka. Iya kok. Kenapa kalian malah marah-marah gini, pakai acara nggak terima segala, kelihatan banget ya mentalitas bocah-bocahnya ini. Udah nih, fajar! Riva, tapi mereka ini udah bener-bener keterlaluan. Terutama nih, Radit pemimpin dari geng Limbah Beracun. Udah main curang dan nyelakain Rifki. Mereka tuh udah keterlaluan banget. Tapi lihat, wajah-wajah mereka tuh gak ada ngerasa bersalah sama sekali. Hei, ngapain kita merasa bersalah? Emang dasar aja, ketua geng lo yang lemah. Cemen, cupu, culun. Kamu orang ini minta diajar. Jangan, jangan.